Selamat datang kepada Bapak Duta Besar Indonesia untuk Prancis, Bapak Letjen TNI Purnawirawan Hotma Naraja Panjaitan. Selamat datang. Dan kepada Bapak Atas Pendidikan Profesor Dr. Dr. Andes Surya Rusa Putra. Dan kepada hadirin yang hadir, selamat datang. Para kebudayaan Indonesia yang dengan Bapak Duta Besar dan Bapak Atas Pendidikan. Nah, untuk awalnya, mari kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Untuk acara selanjutnya dipersilakan kepada Ketua PPI Alsas untuk memberikan sambutan. Jadi PPI Alsas terdiri tidak hanya dari Strasbourg tapi juga dari Colmar dan juga dari kota lain, tapi utamanya kita hanya ada mahasiswa di Strasbourg dan di Colmar. Total kita ada 38 mahasiswa yang terdaftar untuk tahun 2015. Dari 38 itu 10-nya menempuh studi doktorat S3, 10 menempuh studi master dan 12 menempuh S1, sedangkan ada 3 yang menempuh studi BTS atau mungkin D3 ya kalau di Indonesia. Kemudian dan 3 lagi masih sekolah bahasa. Di awal kembali aktifnya PPI kami sudah berhasil mengundang Bapak Duta dan Bapak Atas Pendidikan. Kemudian selama setahun yang belum terlalu lama ini kami sudah melakukan sedikit beberapa kegiatan yang bersifat budaya. Kita tidak bisa menemani bersama petugas sampai sudah berakhir, saya tidak akan menemani. Dan itu belum bisa saya sampaikan petugas. Setelah ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat bagi rekan-rekan atau para keluarga yang masyarakat Indonesia untuk menikmati performance dan hidangan apa adanya atau ala Indonesia pada malam. Terima kasih. Saya perkenalkan diri saya, bagi yang belum tahu bagaimana tadi disampaikan, nama saya Hotma Naraja Panjaitan. Saya Duta Besar Indonesia sejak bulan Desember tahun lalu. Dan saya khusus datang hari ini untuk bertemu dengan para adik-adik mahasiswa
saya mulai dari yang belajar bahasa S1, S2, yang D3, sampai yang PhD. Kemudian tentunya karena saya sudah ada di daerah Strasbourg, sekaligus kita juga ingin bersilaturahmi dengan saudara-saudara kita dari warga Indonesia. Pertama saya ingin bicara dulu untuk para mahasiswa. Tadi kita berkunjung ke Presiden Universitas diwakili oleh Wakil Presiden Hubungan Internasional membahas pendidikan para mahasiswa yang kebanyakan ada di Universitas Strasbourg ini. Malam hari ini hadir bersama kita Mr. Montgomery dan Madam Catherine. Tadi di dalam diskusi kita juga kita berbicara bagaimana supaya mahasiswa Indonesia itu lebih banyak lagi, khususnya di seluruh Prancis dan juga di Indonesia, di Strasbourg ini. Karena kita tahu di Jerman mungkin 3 kali lipat mahasiswa Indonesia yang ada di Jerman. Yang perlu diperhatikan juga oleh para mahasiswa bahwa pendidikan kita itu di Jerman maupun di Prancis itu sangat kita harapkan untuk bisa menimba ilmu setinggi-tingginya.